Aku udah buka kelas Samba. Eh, Samba. Sumba, Sumba, Sumba. Oh, juga buka ya. Nah, akhirnya bisa untuk kerjasama untuk memproduce lagi Kesempurnaan Cinta di beda genre ya. Itu gimana nih kesempatan kalian sampai akhirnya bertemu? Iki dulu, karena kan Iki sampai sekarang pun gak nyangka kalau Kesempurnaan Cinta itu bisa direspon dengan positif oleh masyarakat Indonesia. Dan benar-benar sampai sekarang pun kayak, ini tuh benar gak sih? Karena dulu tuh cuman mimpi, dulu tuh cuman kayak cuman udah gak mungkin terjadi dan gak mungkin bisa dirasain sama Iki gitu. Gak tau kenapa itu bisa dirasain sekarang sama Iki. Dan dengan lagu Kesempurnaan Cinta, di saat semua masyarakat ngerespon positif dan waktu itu pun benar-benar, dan sampai sekarang justru musik EDM tuh dalam maksudnya stabil banget kan menurut Iki dan sangat luar biasa. Iya, tahun beberapa tahun itu memang benar-benar stabil. Dan menurut Iki, di saat dari Natal Management ngenalin Kak Evan, kini Kak Evan tiba-tiba kayak wih, langsung kita langsung kerjain bareng. Udah lama sih itu Ki ya, udah lama. Setelah itu si Wantri ke Rizky, terus ke pihak manajemen juga mau ngobrolin. Oke, jadi memang simpel banget sih ya untuk bertemunya, pertemuannya untuk ya, proyeknya Kesempurnaan Cinta versi ya, itu. Dan nanti di next session kita mau tanya lagi tentang singlenya itu ya, bagaimana prosesnya, cerita tentang apa atau bagaimana. Kesan-kesannya mungkin atau mungkin banyak banget nanti yang akan kita tanya lagi. Banyak banget, jadi saya terus. Dan bagi kamu yang ingin tanya seputaran Rizky Febian dan Evan Fitrian, bisa banget ya, kita tunggu di via SMS 085-7385-99717. Sekali lagi di 085-7385-99717. Ataupun juga bisa mention ya di Twitter kita di @dutafm_bali. Bisa juga di Facebook kita ya di dutafm Spasi dan Bahasa. Ya, yes, jadi kamu di luar Bali jangan lupa ya, yang salah lagi streaming tinggal diklik aja di www.radio.fmbali.com. Kalau kita sekarang kita berada satu single miliknya Zef and Keisha with Three Colors. Stay tuned. Kenapa ngomong banget ya? Dulu tuh Iki selalu nangis karena ya kenapa sih ayah gak punya waktu buat Iki? Kenapa setiap hampir sebulan tuh gak pernah ketemu dan nggak bisa jawab, cuman kayak cuman diam, nggak bisa jawab, dan itu semua kejawab dan terjawab semua dengan sama Iki. Sekarang yang apa Iki dapatkan semua? Ya dulu yang pernah rasain Iki nggak pernah pulang, sekarang sebulan cuma beberapa kali ke rumah, dan itu pun walaupun seminggu beberapa kali ke rumah tuh melihat ayah, mama, adik-adik lagi tidur. Paginya Iki berangkat mereka lagi tidur dan nggak pernah waktu buat ini. Dan menurut Iki, ya ini udah jadi resiko buat Iki, tapi Iki tetap pengen ngejar karena Iki melakukan hal ini semua juga karena ingin membanggakan mereka semua kayak gitu. Jadi, tapi tetap kalau misalkan ada waktu kosong, benar-benar kosong, itu Iki sisipkan benar-benar buat keluarga. Dan menurut Iki nggak harus main kemana atau nonton atau apa, tapi dengan berkumpul di keluarga karena bahagia itu sederhana. Oke, next ada Hai Kakak Aku Tak. Bila kau tinggalkan aku, hancurlah hatiku, musnah harapanku, sayang. Terus katanya bilang, Rika dari Singaraja minta semangat dari Iki, semoga ujian minggu depan lancar. Ya buat Rika pokoknya semangat ujiannya, semoga lancar, semoga mendapatkan nilai yang memuaskan dan membanggakan orang tua. Amin. Amin. Ini mentang-mentang baru mau puasa ya, jadi kebawa religi-religi kayak gitu. Ya apa-apa lah ya. Oke, langsung kita langsung aja kali ngobrol-ngobrol lagi maksudnya. Jadi kalau teman boleh tahu nih untuk single yang dirilis ini kapan dirilisnya? Kalau itu kalau salah di bulan Februari ya. Iya, Februari sebenarnya karena ya. Memang kita belum ada waktu untuk kayak promo seperti ini karena Evan punya kesibukan sendiri, Yogi punya kesibukan. Ada dua orang ini kesibukannya udah. Ini satu single satunya single lagi juga kan. Ini untuk dengan musisi lain kayak ada Merlin Utawa, terus benar-benar komposer atau siapa, jadi enggak tok dengan penyanyi doang kayak gitu. Kalau Kalau sama ayahnya kan udah maksudnya, dan sekarang lebih ingin memperlihatkan jadi diri yang sebenarnya.
Oke, udah Dewi, udah puas banget tuh. Iya, tuh. Jo, itu anaknya bosmu dulu atau zaman dulu belum punya anak? Iya belum. Ya iyalah, ya orang sekarang masih kecil lah dong. Biar rapin aja ya, so. Kasihan Johan udah masuk, gak ada yang tanya. Ah, gitu loh, gak kasih. Tentu. Oh. Dulu malah ada yang satu. Kok kamu?